Halo guys, selamat berjumpa kembali di channel saya Yarno Supriyadi, channel tempat belajar PowerPoint dan berbagi template PowerPoint secara gratis. Ikuti terus channel saya untuk mendapatkan update-update template dari saya yang sangat keren. Dan silahkan nanti download gratis ya. Jangan lupa subscribe dan tonton video saya yang lainnya, karena saya sudah banyak menyediakan template secara gratis di channel saya ini ya. Oke, kita lanjut saja ke tutorialnya. Oke guys, kita mulai saja. Saya akan membuat sebuah judul presentasi dengan animasi teks yang keren yang bisa memukau audiens kita ya. Ini file baru sudah saya siapkan, saya sudah bersihkan seperti biasa. Nanti kita akan membuat teks untuk judul dan animasinya. Ikuti terus tutorial ini, jangan di skip karena teman-teman supaya bisa nanti merubah ya, menyesuaikan dengan keperluan. Jadi ikuti sampai dengan penganimasiannya di akhir. Kita mulai saja. Insert shape, saya akan membuat sebuah bentuk shape seperti ini. Kita tarik ya, yang ya seperti itu. Nanti templatenya saya akan kasihkan di link ya, di deskripsi video ini akan saya kasihkan linknya. Silahkan nanti download sekedar untuk contoh. Tapi bagaimana merubah menganimasikannya sesuai dengan keperluan teman-teman, ikuti terus ya tutorial ini. Ini saya sudah format shape, kemudian kita hilangkan garisnya dulu. Kemudian saya akan membuat shape lagi di sini segi 4. Ini shape ini untuk menutupi ya nanti jalur animasi. Saya akan duplikat dulu. Ya, seperti itu. Kita hilangkan garisnya. Kita hilangkan garisnya dulu. Saya akan mengganti seperti itu warnanya. Kemudian kita masukkan teks judulnya ya. Oke, misalnya seperti ini. Saya akan rubah jenis fontnya. Kemudian kita tebalkan, besarkan hurufnya seperti itu. Kita simpan di depan sini, ganti warnanya. Saya duplikat dulu teks ini, simpan di bawah, kemudian ya seperti itu. Untuk teks yang ini saya kecilkan sedikit ya, seperti itu. Kita simpan di tengah ya, rata tengah seperti ini. Ini juga rata kiri kanan. Kemudian saya akan membuatkan variasi ya, hiasan untuk penganimasiannya, misalnya seperti ini. Oh, sorry, saya ambil bentuk yang ini saja. Ini sekedar untuk animasi nantinya. Saya kecilkan seperti itu, kita nolain, kita kasih warna yang kuning saja. Saya duplikat ya, saya duplikat lagi. Oke, sekarang kita akan menganimasikannya supaya judul ini menjadi hidup, menjadi menarik ya setiap audiens kita. Nanti teman-teman perhatikan, jangan sampai ini salah. Ini sekali lagi, ini bentuk shape yang segi 4 ini adalah untuk menutupi jalur daripada semua penganimasian. Untuk sementara saya seperti ini dulu, nanti akan sesuaikan dengan warna background ya. Backgroundnya boleh kita ganti sekarang. Saya akan pilih warna ini misalnya, seperti itu ya. Ini nanti kita samakan dengan warna backgroundnya. Untuk sementara supaya kelihatan, saya tetap warna yang biru muda ini ya. Oke, kita akan penganimasian, klik kan animasi.
animation pen kita aktifkan. Yang pertama masuk adalah background text ini. Oh, ini hurufnya kita ganti warna dulu. Ya, seperti itu. Yang pertama masuk adalah background dari judul kita ya. Kita kasih animasi, add animation. Kita pilih fly in aja. Ini fly in. Kita pilih dari kiri. Ya, seperti itu. Kemudian startnya on click. Durasinya 1 detik. Double click, saya akan kasih smooth end ya. Jadi di akhirnya smooth. Kemudian teks kita kasih animasi fly in, itu berlawanan dengan backgroundnya. Kita pilih dari kanan seperti itu. Oke, startnya after previous, kemudian durasinya 0,75 saja. Saya kasih efek smooth end ya, seperti ini. Oke, seperti itu. Kemudian subjudul ini kita kasih animasi, kita kasih plot in ya, itu dari atas ke bawah ya, seperti itu. Oke, selanjutnya ini kita atur dulu, ini after previous ya, muncul animasinya, durasinya 0,75 saja. Selanjutnya garis ini untuk menghias, sebetulnya tadi harusnya di pertama, nggak apa-apa, nanti kita naikkan saja animasinya. Saya kasih fly in dari kanan ke kiri ya, seperti itu. Oke, saya akan copy dulu ini ke sini, bukan ke situ, ini ke garis yang di bawahnya yang ini ya, seperti itu. Dan kita copykan juga ke garis yang ini. Ini dari kiri. Oke. Oke, nah ini lihat, saya akan naikkan tiga-tiga animasi ini, lihat urutannya. Di pertama kali muncul ya. Ini sebelum sebelum judul kita dianimasikan, ini hiasannya saya animasikan terlebih dahulu. Oke. Yang ini dulu muncul, yang ini with previous, sama yang ini juga with previous bersamaan 0,5 detik saja. Kemudian yang ini setelah ya mundur seperti itu, kita lihat yang muncul. Oke, ini teks ini kita simpan paling belakang, send to back, supaya kita lihat ya muncul dari bawah ini. Oke, selanjutnya saya akan menganimasikan keluarnya atau exitnya ya. Jadi exitnya langsung saja saya akan pilih ini exitnya ke kanan, add exit play out ke kanan saja. Saya pilih. Oke, seperti itu. Startnya on click saja. Kemudian ini juga kita kasih animasi exitnya play out ke kanan juga, sama-sama dengan backgroundnya. Ini startnya after previous, durasi 0,5 saja. Yang ini juga kita kasih exit play out ke kanan juga, startnya after previous, durasi 0,5. Oke, sekarang tinggal dua kotak ini kita bawa ke depan, bring to front. Ini juga bring to front, jadi menutupi semua objek ya, baik teks maupun shape di sini. Kemudian kita samakan warnanya. Kita klik kanan format shape, kemudian samakan warnanya dengan background. Oke. Yang ini juga kita samakan dengan background. Coba kita lihat animasi kita. Oke, muncul teks turun. Sekarang kita out. Oke, seperti itu. Jadi seperti itu ya teman-teman langkah-langkahnya. Kalau nanti teman-teman mau ganti ini judul atau mau buat dua baris atau tiga baris, silahkan.
ini sebagai contoh saja. Nanti teman-teman ikuti saja video ini berulang-ulang kali kalau kurang jelas ya, seperti itu, supaya teman-teman bisa membuat judul yang bervariasi, yang keren dan menarik perhatian. Sekian, semoga bermanfaat. Linknya jangan lupa download di deskripsi video ini. Mohon dibantu share, like dan komen serta subscribe-nya, jangan lupa ya, supaya teman-teman terus dapat mengikuti update-update dari saya, mendapatkan template PowerPoint yang gratis dari saya, tinggal rubah-rubah sedikit, nggak perlu pusing-pusing lagi. Sekian, semoga bermanfaat, berbagi tak pernah rugi, hidup harus jadi solusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.